Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam warga IPM Prihatin, sejahtera dan cemerlang. Selamat Tahun Baru Masihi 2022. Semua pegawai tetap, pegawai kehormat, pegawai bersekutu, pegawai sukarela dan co-cadet IPM serta keluarga Malaysia yang dikasihi sekalian. Tahun 2021 telah menjadi lipatan sejarah. Alhamdulillah, kita dapat mengharungi mehnah dan tribulasi dalam melunasi amanah dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi. Kita buka lembaran tahun 2022 dengan tekad padu, baharu kerana situasi yang lebih mencabar batas upaya dan minda. Pengalaman menembui pelbagai cabaran, jerih perih, keringat dan usaha dalam melaksanakan tugas pastinya mematangkan warga besar IPM dan diharapkan menjadi anjakan drastik dalam cara bekerja terutama dalam kehidupan norma baru. Warga besar IPM perlu seiring dalam mendukung hasrat dan cita-cita kerajaan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan rakyat dan negara kita. Warga angkatan yang terdiri daripada warga tetap dan sukarela termasuk co-cadet serta pasukan bantuan yang merangkumi TUSPA, KASPA, PISPA, KOSISPA dan SIDER perlu segera melangkah menggalas peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan selaras dengan Akta 221 IPM. Tahun ini juga merupakan ulang tahun ke-70 penubuhan pertahanan awam di Malaysia. Tentunya, lonjakan agresif perlulah dilaksanakan agar menjadi sebuah angkatan yang lebih kredibel dan prihatin masyarakat. Pastinya, di dekad ini, warga cemerlang IPM yang siaga bencana telah menjadi frontliner yang amat prihatin akan musibah atau kesusahan yang dialami rakyat. Oleh itu, marilah kita berdoa agar IPM yang prihatin, sejahtera dan cemerlang terus menggapai kejayaan dan pemerkasaan supaya terus berbakti demi negara tercinta ini. Selamat menyambut Tahun Baru 2022. Terima kasih.